Kalau punya modal 2014 Prabowo di Garut bagus. Nah, 2014, 2019 ya, bagus, nah, bagus kan di Jawa Barat. Nah, Garut Jawa Timur bagus. Nah, untuk 2024 ini alangkah apa yang dilakukan oleh strateginya? Pertama, Pak Prabowo, Mas Gibran, kita tidak akan ada konflik open. Kita bersedia zero mistake. Ya. Nanti kami tantangan justru adalah jangan sampai pecah, jangan sampai tidak solid. Dan yang paling penting, musuh dari saya lupa saja mereka dia. Musuh terbesar, terutama dari Afrika Timur ini ya, percaya diri terlalu berlebihan. Sehingga kemudian ada menang. Menanglah kita berjalan sampai aja. Nah itu yang harus kita ingatkan bagi teman-teman ya. Ingatkan jangan sampai ada perasaan bahwa ah, kita akan menang lah. Satu putaran lah, kita menang daerah Garut, daerah Timur, kira-kira. Kira itu sejauhkan. Justru itulah masa-masa yang paling berbahaya. Ya. Ya. Target suara di Jawa Barat sendiri berapa? Target suara di Jawa Barat? Ya, 55 lah. 55%? 55% kita akan ini. 55%. Satu putaran ya. Harapnya begitu. Tapi sekali lagi untuk dapat 55% itu harus kerja cerdas dan harus berpikir keras. Dan tidak boleh menang. Saya pikir ini solid. Semua ini saya lihat dari kelompok-kelompok yang di 2014, 2019 sebagian saya bersama mereka, sebagian tidak bersama mereka. Sekarang saya melihat mereka menyatu jadi sesuatu. Dan ini saya harapkan kemenangan yang lebih dari 50% harapannya ada mandat dari rakyat Priangan Timur bahwa memang apa yang dilakukan Pak Jokowi harus dilanjutkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih transformatif. Harap Pak Prabowo tidak lagi bicara reformasi, kita bicara transformasi. Ya, bukan sekedar reformasi sekarang, kita beranjak dari reformasi menuju transformasi. Reformasi ke Indonesia maju. Nah, karena kita makan siang dan susu gratis, ya, melanjutkan program-program sosial BLT dan meningkatkan dana desa. Ya, yang ketiga, melanjutkan program pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, terminal. Itu untuk rakyat. Kedepannya juga ingin membangun IKN seperti yang maksud kami. Oke, itu kan semuanya.